Nah. Ada seorang pelajar. Yang snack tu. Boleh buat sekarang. Sekarang boleh. Test, test. Humaira, anda di tadian? Hello, Humaira. Ada tak ni? Hello, Humaira. Test, test. Ya, cikgu. Oh, yes. Ha, dengar pun. Dalam kereta ke? Eh, minggu lepas ada kelas lah. Humaira. Ya? Ha, minggu lepas ada. Minggu lepas ada? Ya. Yeah. Buat apa ni? Minggu lepas ada ya? Ha, ya, ya. Ambil ada minggu lepas. Memang dah. Mana Humaira tak masuk biasa lagi. Okey, okey. Jom kita mula kelas kita hari ini. Selamat datang Humaira. Selamat datang Amir. So, untuk petang ini kita akan masuk bab baru. Bab 6, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. So, kita go through tajuk ni sebab tajuk ni sangat menarik sebab oh, it's okay, it's okay. Ha. Sebab dia mengaitkan komunis. Ha. Sebab itu kita dah lihat yang dekat Sabah dan Sarawak macam mana. Jom kita lihat apa ancaman dia. Okay, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka muka surat 144. Kalau tak ada buku teks pun dengar saja apa yang cikgu cakap, okey? Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan. Tiba. Okey. Pertama sekali, kemasukan komunis. Macam mana komunis masuk? Adakah komunis masuk dengan merangkak? Dengan terbang? Guna pintu suka hati Doraemon? Kita lihat. Macam mana komunis masuk ke tanah Melayu? Ya, kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx. Ni nama ni Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Oh, panggil Engels, tak panggil Angels, panggil Engels. Mereka menulis karya Komunis Manifesto dan Das Kapital. Perkataan komunis itu sendiri membawa maksud orang yang menganut fahaman komunis. Katakan kamu menganut fahaman komunis, kamu bersetuju dengan komunis. So kamu ialah komunis. Komunisme ialah satu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Semua mendapat hak. Percubaan untuk menyebarkan ideologi komunis di negara kita bermula sejak tahun 1982 lagi.
1920 lagi. Dah lama. 1920. Okay, not brain. Dah lama. Pada masa itu, terdapat dua buah negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis, iaitu China dan Indonesia. Nah, macam mana dengan tanah Melayu? Okay, so sebelum tu, saya nak go through apa itu maksud komunism. Komunism. Komunism dicakap semua barang jadi hak milik negara. Nampak? Barang pengguna sebagai milik negara. Barang pengguna milik komunisme dari Rusia ke? Dia tak dari Rusia sangat komunisme ni. Dia lebih kepada, dia berasal daripada Karl Marx tu sendiri. Karl Marx datang dari mana? Dari Rusia. So in a sense, nak cakap datang dari Rusia tu boleh. Tapi kalau datangnya dari mana? Datangnya dari Karl Marx. Karl Marx tu. Sebab Karl Marx tu kadang-kadang dia pergi merantau ke tempat-tempat lain juga. So apa yang kita belum pegang kat sini Humaira? Datang mana komunisme ni? Datang dari Karl Marx. Yes, dari Rusia. So dicakap barang pengguna ni milik negara. Semua ada hak terhadap apa-apa yang ada kat dalam negara. Katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan saya. Maafkan saya. Dia cakap semua barang yang ada ni lah barang kita. So tak ada. Contoh di negara Malaysia. Contoh di negara Malaysia. Dekat Kedah ada sawah padi. Tapi adakah sawah padi tu milik bagi orang Terengganu? Tak. Wah, sorry. Wah, sorry. Maafkan saya. Dia berkongsi ke tak, barang pengguna dia bukan. Kalau kat Malaysia, barang pengguna dia bukan milik negara. Milik negara tapi dia hanya eksklusif bagi negeri Kedah sahaja. Kalau Terengganu dengan industri perikanan dia, adakah sama dengan Kedah? Tak. Dia berbeza. Tapi ideologi komunis ni cakap, kalau yang ni yang kau, yang ni yang aku. Kalau yang ni yang aku, yang ni yang kau. Okay, next. Kita lihat kemasukan pengaruh komunis dari China. Okay. Ideologi komunis mula dibawa masuk ke negara kita sejak awal tahun 1920. Astagfirullahaladzim. Melalui cawangan Parti Kuomintang yang beribu pejabat di China. Menjelang tahun 1924, cawangan KMT ini ditubuhkan pada hampir setiap bandar di negeri Melayu bagi menyebarkan ideologi komunis. Banyak cawangan nak sebarkan ideologi komunis. Sebab masa ni, ideologi komunis ini dia mula nak bertapak di tanah Melayu. Mula nak bertapak di tanah Melayu. Siapa yang ada ideologi ni adalah orang Cina kebanyakannya. Parti Kuomintang. Parti Kuomintang. Sebab negara Cina kan negara komunis. Dia tak ngam dengan negara Jepun. So dia orang bickering, dia orang gaduh. Antara bandar tersebut termasuklah Mua, Melaka, Negeri Sembilan, Tiba Negeri Sembilan, Seremban, Klang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani di Kedah. Ini adalah bandar yang ada parti-parti cawangan yang menyebarkan ideologi komunis. Dekat sini tak nampak pun dekat area Pantai Timur, dekat Kelantan, Terengganu, Pahang tak ada. Lebih kepada belah-belah selatan, dekat Mua, Johor, Melaka, Seremban, Klang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Selain Kuomintang, KMT itulah, terdapat sebuah lagi pertubuhan iaitu Main School, sekolah utama yang bergerak dalam kalangan orang Hailam di bawah arahan Parti Komunis Cina, PKC. Orang Hailam ni lah orang Cina juga. Pada tahun 1927, perpecahan berlaku antara parti KMT dengan PKC.
The Communist International Kuomintang. Parti Kuomintang. Kuomintang. Yang berpusat di Moskow. Seperti yang Humana bagi tahu tadi, Rusia ke berpusat di Rusia. Mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang PKN pada tahun 1928. Namun begitu, PKN ni tak berjaya mencapai matlamatnya. Dia tak berjaya nak capai matlamat. Sebab apa? Sebab adalah faktor-faktor tertentu. Contohnya tak mendapat sambutan rakyat, tak cukup penyebaran ideologi. Orang cakap apa benda ideologi macam ni, apa benda. Sebab kadang-kadang rakyat sukar untuk menerima perubahan. Bukan senang ya, tiba-tiba kita nak input segala ideologi tu dalam minda seseorang. It takes time. Dan dia wujudkan parti baharu, iaitu Parti Komunis Malaya. Bila diguna terms Malaya, bila guna terms Malaya ni maksudnya dia dah mula dekat dengan rakyat. Kalau Parti Kuomintang, nama macam Cina, Kuomintang, PKN, Nanyang. Orang Melayu pun dia tak setuju lah kenapa nak masuk ni macam parti orang Cina je. Tapi once dia tukar Parti Komunis Malaya, dia tak eksklusif kepada Cina saja. Dia dah mula semua boleh masuk. Cina ke, Melayu ke, India, semua boleh masuk dalam komunis. Okay. Komunis dari Cina, okay, next. Kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Sebelum komunis di tanah Melayu mula berkembang, Indonesia pengaruh komunis sangat kuat. Nak tahu tak cerita macam mana? Cerita dia macam ni. Nak tunjuk pengaruh kuat komunis dari Indonesia, sampaikan, tahu tak ideologi komunis tu apa, Humaira? Apa maksud ideologi komunis? Nah, Humaira, kamu seorang je ada ni. Ideologi komunis tu apa? Kamu boleh taip. Kamu nak buat audio pun boleh. Apa? Anda di talian, Humaira? Ideologi komunis macam hampir macam sosialis. Sosialis? Dia berbeza dengan sosialis. Macam mana? Hampir macam lah. Macam apa? Ya, Humaira. Hampir macam sosialis. Hampir macam sosialis. Ingat macam ni, komunis dia nak sama rata. Dia nak sama rata. Semua harta, harta kita. So, dekat Indonesia sewaktu tu, ni cerita menarik tau, Humaira. Dia ada Kesultanan Melayu di Pulau Jawa. Ada Kesultanan Melayu, ada Sultan, ada pembesar. And then, bila ideologi komunis tersebar di Indonesia, dia guna ideologi sama rata. Bila ada orang bangsawan dan juga golongan raja, dia bantai. Sampaikan ada sejarah mengatakan Kesultanan Melayu di Indonesia, geng-geng komunis ni, dia pergi bantai, dia pergi bunuh. Dia pergi bunuh sultan, dia penggal kepala, dia potong telinga. Kalau ada dayang-dayang istana ke, pemasuk istana ke, dia rogol. Tu parti komunis. So, dengan ideologi dia nak sama rata, untuk mendapatkan sesuatu tu, they use it the hard way. Tu parti komunis. Sebab itulah kadang-kadang penerimaan komunis di tanah Melayu sukar mendapat tempat. Contohnya macam ni lah, kita lihat. Agama Islam. Betul eh? Agama Islam. Penganut yang menganut agama Islam ada yang betul-betul baik, betul-betul lebay, betul-betul menganut. Ada juga menganut tapi dia jadi mengarut. Contohnya ilmu hitam dan sebagainya. Nampak? Satu agama yang sama, agama Islam, tetapi cara yang berbeza. Begitu juga dengan komunis. Dengan satu ideologi komunis, dia ada ideologi komunis yang
agak-agak tak guna betul lah pergi bantai, pergi bunuh, pergi rogol di Indonesia. Kalau di tanah Melayu, ideologi dia sama, sama rata, tetapi penganut dia lebih kepada Islamik. Yes, inilah komunis di tanah Melayu. Sebab itulah orang pukul rata, orang cakap, kau komunis ke? Komunis jahat. Kau tahu tak komunis jahat, dia bunuh ramai orang. Komunis kejam, dia penggal kepala orang. Itulah pukul rata. Terms ideologi itu sendiri, ideologi komunis, dia nak sama rata. So, contoh-contohnya kita akan lihat siapa ya golongan komunis di tanah Melayu. Ada nama dia nanti, jangan bimbang, kita go through. Kita lihat yang kat Indonesia dulu. Pada tahun 1920, beberapa orang pemimpin komunis dari Indonesia, contohnya Tan Malaka, Ali Min, Moso, Bodi Sojitro, Hana Sanusi, Binanta, Sobakat, Sultan Perpateh, menyebarkan fahaman komunis di seberang pelai Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah. Ramai, semua nama dia weird-weird sikit. Sultan Perpateh, nama pun nama Melayu. Kegagalan Partai Komunis Indonesia, PKI, menguasai Pulau Jawa menyebabkan PKI berusaha untuk membuka cawangan di tanah Melayu. Dia tak mendapat tempat dekat Pulau Jawa. So dia cuba dapatkan kuasa di tanah Melayu. Namun begitu, usaha mereka tidak mendapat sambutan juga daripada orang Melayu. Kerana apa? Komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Betul lah. Apa yang kita dengar tadi. Komunis buat apa? Dia bunuh orang. Dia penggal kepala. Dia rogol. Dia kerak telinga. So komunis tu sendiri dia agak kejam in a sense. So sebab itulah orang tak nak terima. Tapi adakah itu yang sebenarnya berlaku dalam komunis? Ni ilustrasi Ali Min dan juga Tan Malaka. Okay, next. Penubuhan Parti Komunis Malaya. Pada 30 April 1930, Parti Komunis Malaya PKM ditubuhkan di Kuala Pilah, Nogori Sembilan. PKM bergerak melalui Kesatuan Sekerja, Pertubuhan, Penerbitan Akhbar dan Sekolah Cina. Itulah PKM. Nampak dia guna Sekolah Cina. Orang Cina, akhbar, pertubuhan, kesatuan sekerja, workers, social workers. Seterusnya, PKM menyusup ke dalam kesatuan sekerja untuk mengukuhkan pengaruh komunis. Yang kita notice kalau kita lihat ada logo macam ni, tangan. Ini dia ada macam kapak macam tu. Ni logo komunis. Sabit macam ni. Dan tukul. Ini logo komunis. Logo yang menunjukkan kesatuan sekerja, workers. Yang nak rebel, nak lawan. Pada zaman pendudukan Jepun 1941 hingga 1945, PKM bertindak menjalinkan kerjasama. Sekejap. Sangkut tak lagi Amir? Test. Sangkut tak lagi? Ambil ke 7. Tak sangkut Uzman. Uzman ada. Umairah pun ada. Selamat datang Uzman. Selamat datang Amir. Selamat datang Umairah. Okay, kita proceed ya. Pada zaman pendudukan Jepun 1941 hingga 1945, PKM bertindak. PKM ni apa? PKM ni stand for what? Apa itu PKM? Parti Komunis Malaya. Parti Komunis Malaya. Yes, thank you.
Yang kedua, membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army, MPAJA, atau Bintang 3 pada tahun 1942. Ha, ini, ini. MPJA, Anti-Japanese Army. Ha, PKM dengan Jepun ni memang tak pernah sebulu. Kerja duk gaduh je. Okey, kemudian menerima bantuan senjata, latihan, kewangan, bekalan logistik dan perubatan daripada pihak British. Ha, dia terima bantuan. British dibekalkan segala senjata. Tahu tak tujuan dia untuk apa? Siapa boleh bagi tahu pendapat dia? Kenapa British bekalkan senjata, kewangan, bekalan, latihan kepada PKM? Okay. Apa lagi? Ha. Cuba kaitkan dengan isi yang kedua tu. Ha, siapa nak cuba? Amir ke Uzma ke? Boleh cuba. Jangan malu, jangan segan. Ha. Umairah nak cuba lagi pun boleh. Kita sembang. Tak perlu takut pun. Sembang. Nak cakap-cakap je. Uzma? Ha, Uzma apa cerita? Kenapa British nak bagi senjata, nak bagi latihan dan juga kewangan kepada PKM, Parti Komunis Melaya? Kenapa? Ha. Ataupun nak cikgu bagi jawapan. Ha, macam mana? Okey, Humaira. Supaya tanah Melayu berhutang budi dan ambil harta rakyat supaya lebih senang dimasuk tanah Melayu. Oh, menarik. Terima kasih Humaira, Marani. Menarik. That's a good one. Thank you. Uzma, nak cuba? Ya, betul juga Humaira, tapi lebih macam ni. Harta hati. Mengambil hati rakyat supaya lebih senang. Yes. Tu memang cara British lah, obviously. Satu lagi, bila Jepun ada di tanah Melayu, British dia nak halau. Dia nak halau Jepun juga. Buat apa Jepun duduk ke tanah Melayu? Tanah Melayu ni tempat aku. Tapi British dia tak nak berjuang sendiri. Dia mempergunakan PKM untuk membuang, untuk membuang orang Jepun di tanah Melayu. Dia gunakan PKM, dia bagi senjata, dia bagi latihan, dia bagi kewangan kepada PKM untuk halau Jepun. Sebab Jepun tu dia bawa kekacauan saja di tanah Melayu. Once Jepun keluar, PKM tu dianggap najis bagi British. Dianggap najis. So itulah British yang kita perlu tahu. Dia tolong bagi senjata sebab nak tolong buang orang yang anggap sebagai ancaman. Dan at the same time betul lah nak ambil hati rakyat, senang nak masuk tanah Melayu. Senang nak masuk tanah Melayu tu kunci dia. Senanglah nak masuk tanah Melayu sebab Jepun dah tak ada. Kalau ada Jepun, Jepun kacau dia. Dia tak boleh nak takbir. Kerja Jepun pula bunuh orang situ, bunuh orang sini. British pula pening kepala. Pening nak buat apa lah, asyik kena bunuh je, baik kita halau je lah. Macam mana kita nak halau orang Jepun ni? Aku malas nak berjuang. Lepas tu nampak PKM. Okay PKM, aku bagi senjata kat kau, kau bunuh. Kau halau orang Jepun dari sini. And then once dah halau Jepun, and then British pun, terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak. Senang sikit aku nak takbir sekarang ni. Nah, tu British yang sebenarnya. Geram eh, geram. Okay, okay nampak ni. Selepas Jepun menyerah kalah, kekosongan politik berlaku di tanah Melayu disebabkan oleh kelewatan British kembali ke tanah Melayu. Kalau kita ingat yang dulu tu, apa dah? Yang sewaktu Jepun buat kekacauan, British nak nak datang kan, tapi tak dapat sambutan rakyat. Ni pun British pun kembali lewat ke tanah Melayu, memberikan peluang kepada PKM untuk meluaskan pengaruhnya. PKM pun cakap macam ni, eh British tak ada lah, bolehlah kita ambil kesempatan ini untuk meluaskan pengaruh kita. Sebab tak ada pentadbir,
tak ada pentadbir yang menjajah tu, penjajah yang mentadbir tu. British yang buat palatau tu tak ada. So dia tak ada macam organisasi yang duduk atas. So masa ni lah PKM mula berleluasa cakap, "Hai, jom join, jom join PKM. PKM, Parti Komunis Malaya. Mari join, mari join Parti Komunis Malaya." Bintang 3 PKM melalui MPJA keluar dari hutan dan melakukan kekecauan. Dia buat havoc. Mereka melakukan kekejaman dan pembunuhan terhadap orang Melayu, orang Cina, orang India yang didakwa pernah bersubahat dengan Jepun. Nampak terms dia? Betul kekejaman. Betul pembunuhan terhadap orang Melayu, Cina dan India. Tapi reason dia apa? Yang pernah bersubahat dengan Jepun. So untuk menilai betul atau tak tindakan PKM ini terpulang kepada kamu ataupun terpulang kepada ahli-ahli sejarah. Nak cakap macam mana? Sebab dia bukan bunuh orang tu saja, dia bunuh orang yang bersubahat dengan Jepun. Sebila Jepun datang pun Jepun bunuh orang kan? Dia macam nak balas balik kekejaman. Apabila British Military Administration, ni BMA. BMA, British Military Administration. Mengambil alih pentadbiran di tanah Melayu, MPJA dibubarkan pada 1 Disember 1945. Walau bagaimanapun, PKM dibenarkan bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah di tanah Melayu. So PKM ni dibenarkan bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah di tanah Melayu. Dia dah jadi parti politik. Dekat sini, PKM jadi parti politik. Dia seiring dengan UMNO. Tapi UMNO ni golongan kanan yang British sangat suka. Tapi PKM ni lebih kepada macam anak tiri. PKM pun tak suka sangat pun British. Walau bagaimanapun, keadaan ini memberikan peluang kepada PKM untuk mempengaruhi beberapa pertubuhan tertentu dengan ideologi komunis. Ideologi komunis tu apa? Hak sama rata. Dia nak semua orang sama je. Seterusnya, PKM menyusup dalam kesatuan sekerja, iaitu Pan Malayan Federation of Trade Unions, PMFTU. Menjelang bulan Disember 1947 hingga bulan Mei 1948, komunis ni dia berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dan menyusup dalam PKMM, MDU dan Putra AMCJA. Oleh sebab pergerakan komunis mengancam ekonomi dan juga keselamatan negara, maka British dia bertindak meluluskan Trade Union Ordinance of 1948. Ordinance ini menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja dan akhirnya mengharamkan PKM. Nampak? British buat apa? Pertama sekali dia support. Dia support wujudnya PKM di tanah Melayu. And then dia guna pula PKM untuk halau Jepun. And then bila PKM dapat tempat dalam kalangan masyarakat, PKM cuba sebar ideologi komunis, British pula diharamkan PKM. Haramkan PKM sebab jadi ancaman pula untuk British. Dia guna apa? Trade Union Ordinance No. 9 of 1948. Dia sekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja. Sebab PKM dia menyusup dalam kesatuan sekerja, Pan Malayan Federation of Trade Union. Jahatnya British. Ancaman komunis di negara kita. Gerakan komunis antarabangsa telah menganjurkan dua persidangan di Kalkuta, Calcutta, India. Persidangan Kongres Belia Asia berlangsung pada 19 Februari 1948. 1948 hingga 25 Februari 1948. Manakala persidangan Parti Komunis India diadakan pada bulan Mac 1948. PKM turut menghantar wakil ke persidangan tersebut. PKM pun hantar wakil sebab ada persidangan komunis di India.
Geng-geng komunis nak berjumpa. Apa khabar komunis di tanah Melayu? Komunis di India baik-baik saja. Dia nak berkenalan, dia nak discuss macam mana kita nak sebar ideologi komunis ni. Macam mana kita nak samaratakan semua. Tak ada lagi pentadbir yang suka mengaut keuntungan dan tak ada lagi hamba yang ditindas. Itu ideologi komunis. Tak ada golongan pemerintah yang buat palatau mengaut semua keuntungan, dapatkan duit, dapatkan harta, and then at the same time rakyat yang bawah ni, rakyat marhaen ni ditindas, dihina. So itu tugas komunis. Dia nak hapuskan benda tu. Dia cakap no more hamba, no more orang atas, kita nak wujudkan masyarakat yang sama rata. Ha. Tu PKF. Dalam persidangan tersebut di Calcutta, India ini, pengikut komunis di kawasan yang dijajah digesa supaya memperhebat perjuangan menentang kuasa imperialis di setiap negara Asia. Berikutan daripada itu, jawatan kuasa eksekutif pusat PKM telah mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata bagi menubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Yes. Dia nak tubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Tindakan komunis melancarkan perjuangan bersenjata menyebabkan British mengisytiharkan darurat. Tindakan komunis dia nak lancarkan perjuangan bersenjata ni menyebabkan British mengisytiharkan darurat. Nampak? Bila komunis dia nak melancarkan perjuangan bersenjata, British buat darurat. PKM meneruskan tindakan melumpuhkan ekonomi dan infrastruktur serta mengancam keselamatan rakyat. Okey, pendapat kamu lah. Betul tak tindakan PKM dia nak lumpuhkan ekonomi dan juga mengancam keselamatan rakyat? Tahu tak darurat ni macam mana sebenarnya? Anda masih di talian, Amir, Umaira, Uzma. Nak tahu tak darurat ni macam mana sebenarnya? Tahu tak darurat tu apa? Okay, alright. Tahu tak darurat tu apa? Apa maksud darurat? Yes, betul. Tak apa, Amir. Saya faham. Apa maksud darurat? Anyone? Apa maksud? D-A dah, R-U-R-U, R-A-T-R-A-T, darurat. Apa maksud darurat? Duk sebut, oh Malaysia diisytiharkan darurat. Apa maksud darurat? Humaira? Uzma? Amir pun boleh jawab. Duduk-duduk-duduk, adik pun boleh. Boleh jawab. Yes, Uzma. Umaira pula dia terkeluar. Takpelah saya cakap lah. Darurat tu macam mana? Darurat tu ialah ni fakta sejarah yang tak didedah. Darurat ialah sesuatu pengisytiharan kerajaan yang lazimnya menggantungkan fungsi-fungsi biasa tertentu dalam kerajaan, mengingatkan rakyat agar mengubah tabiat biasa mereka atau mengarahkan agensi kerajaan untuk melaksanakan rancangan persediaan darurat. Ni kopi ni. Okay, thank you Uzma. Saya hargai. Okay, dia cakap menggantungkan fungsi-fungsi biasa dalam kerajaan. Apa maksud gantung fungsi tu? Maksud darurat, dia gantung fungsi. Okay, bila kita gantung baju, kita pakai tak baju tu? Kita tak pakai. Sama juga bila kita gantung fungsi dalam kerajaan. Kerajaan tak pakai, tak ada function. Mungkin yang take over tu boleh jadi tentera dan sebagainya. Tapi darurat sewaktu ini adalah rekaan semata-mata. Macam mana British dia nak dapatkan kuasa rakyat? Dia cakap dia nak buat darurat. Dia bersetongkol dengan UMNO, golongan kanan, cakap nak buat darurat. Bila buat darurat, rakyat takut, rakyat duduk kat rumah. And then dia cakap lah, kita isytihar darurat sebab apa? Sebab PKM sedang nak tadbir tanah Melayu sekarang ini. Ini merupakan ancaman. PKM ni, dia komunis. Dia nak bunuh orang. Bahaya untuk tanah Melayu, kata British dan golongan UMNO. So, rakyat-rakyat pun duduk dalam rumah, takut.
tak ada pentadbiran pun sewaktu itu. 14 hari darurat. Dan masa 14 hari itu, British dicuba memburu warga-warga PKM. Warga-warga PKM yang turut join sekali dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita telah diburu, dibunuh oleh pihak British sewaktu darurat. So apa maksud darurat kat sini? Dia gantung segala fungsi kerajaan. Tak ada function, tak ada pentadbir, itu darurat. Kalau boleh, negara Malaysia ni janganlah sampai ada darurat. Sebab apa? You guys pernah tengok tak movie ni? Movie apa tu yang semua boleh membunuh selepas 12 malam tu? Siapa ada tengok movie Mat Saleh tu? Ada siapa-siapa ingat? Ah yes, thank you, The Push. Thank you Uzma, The Push tu. Ah, tu contoh darurat lah tu. Semua halal. Semua halal dibuat. It's okay untuk bunuh orang. Itu darurat. Oh janganlah, jangan sampai ada kat tanah Melayu, ada sampai kat Malaysia. Teruk nanti. Andai kata darurat, kerajaan tak berfungsi. Bila kerajaan tak berfungsi, polis, cikgu, tentera ada function ke? Tak ada function. Kalau kita bunuh orang sekalipun tak ada orang kisah sebab time darurat. So bahaya, jangan sampai darurat. Okay, ini pengisytiharan darurat. Pada 16 Jun 1948, komunis membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Komunis membunuh Arthur Walker, bukan Alan Walker, Alan Walker penyanyi. Pengurus ladang Effield, John Allison. Pengurus ladang Finsun dan pembantunya Ian Christian. Berikutan dengan peristiwa tersebut, Sir Edward Kent, pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu, mengisytiharkan darurat. Dia pula yang isytihar darurat dekat Tanah Melayu. Pesuruh jaya tinggi British. Dia cakap duduk ekor tu, eh ada 3 orang pengurus ladang telah dibunuh. Okey, darurat. Darurat sebab 3 orang pengurus ladang Eropah dibunuh. Darurat. Faham tak? Zaman dulu komunis dia bunuh katakan dia bunuh orang Melayu, orang Cina, orang India. Ada tak darurat bagai? Tak ada, tak kisah. Tak ada orang kisah pun. Yang ada orang kisahnya orang tempatan je yang takut dan memperjuangkan. And then this one, pesuruh jaya tinggi British ni, bila 3 orang pengurus ladang dia dibunuh, terus darurat. Who are they? Dia tu penjajah, dia duduk kat Tanah Melayu. Dia pula yang buat palatau. Yang tu yang geramnya. Selamat datang Humaira. Geram nampak tak? Disebabkan 3 orang pengurus ladang terus isytihar darurat. Terus tak ada pentadbiran. Sebab dia cakap oh, bahaya komunis ni. Nampak dibunuh 3 orang pengurus ladang. Pengurus ladang Eropah, 3 orang dibunuh. Teruknya. Sampai hati dibunuh 3 orang pengurus ladang. Terus, kita perlu isytiharkan darurat. Bahaya ni. And then zaman dulu-dulu tu, ramai orang mati tu tak ada berat buat apa-apa pun. Ni sampai ni isytihar darurat pula. Berikutan dengan peristiwa tersebut, ni Sir Edward Gang ni. Ini. Isytihar darurat dilaksanakan di kawasan tertentu di negeri Perak seperti di Ipoh, Sungai Siput serta di Johor yang merangkumi daerah Muar, Keluang, Kulai dan Plentong. Pelik-pelik yang nama. Okay. And then pada 17 Jun 1948, undang-undang darurat ini diperluas meliputi keseluruhan negeri Perak dan Johor. Seterusnya pada 18 Jun 1948, undang-undang ini dikuatkuasakan ke seluruh Tanah Melayu. Dengan itu, usaha membanteras ancaman komunis di persekutuan Tanah Melayu bermula dengan rasminya. Nak bantai PKM. Rasmi. Banteras komunis. Okey, cuba lihat gambar kat sini. Ada banyak lagi gambar sebenarnya, tapi yang ni je cikgu sempat letak. Lori yang dibakar oleh komunis. Lori yang dibakar oleh komunis. Lori ini milik siapa?
Ha, lori ini milik siapa? Cuba korang jawab. Milik siapa lori ni? Milik Pak Abu? Milik Pak Atan? Selain Jepun? British. Ah, British. Ah, thank you. British. So nampak tak macam mana komunis berjuang di tanah Melayu? Ah, yang ni yang orang salah nilai sebenarnya. British. Yes, Amir, British. Lori ni, kereta ni kenderaan British. Dia ambil apa dalam lori ni? Dia mengaut segala kekayaan hasil hutan yang ada di tanah Melayu. Dia ambil biji timah, dia ambil emas, dia ambil perak, dia ambil kekayaan hasil bumi. Dia rompak tanah Melayu. Tapi siapa yang berjuang? Siapa yang berjuang? Golongan kanan ke? UMNO ke? UMNO tak marah. UMNO suka. It's okay lah, ambil. It's okay. Asalkan aku ni adalah orang atasan. Aku tak ada masalah. Tapi yang berjuang adalah komunis. Walaupun kita cakap komunis jahat kan. Komunis jahat, dia bunuh orang. Nampak kalau apa yang komunis cuba buat, dia bunuh pengurus ladang British. And dia bom lori British. Maksudnya dia nak lawan British. Dia cakap keluar kau British dari tanah Melayu. Ini tanah Melayu, bukan tanah British. Inilah cara perjuangan secara agresif yang dimaksudkan. Nampak kereta api yang disabotaj oleh komunis untuk melumpuhkan ekonomi British di tanah Melayu. Ha. Ekonomi ni bukan untuk tanah Melayu, untuk orang British. Dia nak kekaut, dia nak kaut banyak keuntungan. Okay, British dibina jalan raya, dia bina kereta api. Baiknya British dibina kereta api untuk tanah Melayu. For what? Yes? Suaranya perlahan. Oh, ya ke? Sekarang kuat tak? Hello? Dengar okay, tak? Okey, okey dah. Okey, oh takut pula. Sorry. Kat mana dah tadi? Orang pun cakap baiknya British dibina jalan kereta api, jalan raya kat tanah Melayu, baiknya. Hey, siapa nak bina? Siapa baik hati sangat ke British tu datang tanah Melayu sebab nak bina kereta api untuk orang Melayu? Tak. Maksudnya dia nak untuk kaut keuntungan di tanah Melayu. Tu fungsi dia yang utama. Tak gunanya British. And then siapa yang sabotaj? Komunis sabotaj. Dia tahu. Boom, dia letupkan train. And then British cakap, oh lihat ini. Ini adalah satu kekacauan yang komunis buat. Dia telah bom. Dia telah bom. Dia telah bom. Sorry, ada orang call. Dia telah bom. Dia telah bom train kami. Ini bahaya. Kita perlu isytihar darurat. Nampak? So, kamu yang boleh nilai komunis tu baik atau jahat. Sekejap ya. Okay, ayah saya call. Okay, next. Saya harap kamu faham ya. Ada soalan tak? Yes, jahat. Sampai yang kesiannya, yang apa yang saya maksudkan komunis ni telah macam jadi kambing hitam. Faham kambing hitam? Dipergunakan oleh British pada mulanya untuk menghalau Jepun keluar dari tanah Melayu. Once Jepun keluar, British cakap, oh terima kasihlah PKM, terima kasih. And then dia buat apa? Yang ni satu lagi, dia ada kajian cakap, tak ada orang bom, bom train. Siapa boleh teka? Tak ada orang pun nak bom train ni. Cuba teka siapa yang bom train. Siapa yang buat kekacauan ni. Cuba teka. Siapa yang buat kekacauan ni. Boleh reply kat komen je. Okay. Lagi? Okay, thank you Uzma. Yes. Humaira, nak tahu tak perkara yang sebenarnya berlaku? Nampak tak? Apa yang British cakap kat sini, siapa yang buat kekacauan ni? Komunis. Komunis bom sana, komunis bom sini, komunis bom di mana-mana pun bom. Tapi, hakikatnya,
betul lah kekacauan tu orang komunis buat. Komunis buat, dia bom situ sikit, bom sini. Tetapi yang memperbesarkan benda ni adalah British tu sendiri. Tak ada orang nak bom pun train, and then British dia bom train sendiri. Boom. Dia letupkan. And then British cakap apa? Oh, ini kerja komunis. And then rakyat pun percaya. Oh, betul lah komunis jahat. Komunis jahat. Ya, sebab British dia nak dapatkan kepercayaan rakyat. Dia nak rakyat benci kepada komunis. Sebab dia nak takbir. So dia sanggup. Sanggup buat wayang macam mana sekalipun. Sanggup bakar lori, sanggup bakar train. So apa yang kita perlu tahu kat sini, siapa yang bakar train, siapa yang letupkan kereta. Dua-dua buat. Komunis buat, British pun buat. Tetapi British buat, and then dia tuduh komunis yang buat semuanya. The truth is, that is the truth. Tapi kalau lihat dalam konteks-konteks sejarah ni, kamu cakaplah komunis buat. Tapi sebagai seorang manusia, kamu tahu ya, British dia ada agenda sebalik tu. Yang letupkan juga British. Sebab buku teks ni dia tapis. Dia tak, kadang dia cakap macam tu jadi confused pula. Dia cakap macam ni. Dengan itu, usaha membateras ancaman komunis di Pusat Tanah Melayu bermula dengan rasminya. Akan tetapi, sebenarnya, British juga mensabotaj British sendiri dan menuduh komunis yang membuat perkara kejam tersebut. Nah, dia jadi confusing tak? Orang pula tanya, siapa yang bom siapa sekarang ni? British ke komunis? Sejarah sekarang ni dia nak macam tu. Dia nak macam, dia nak jawapan spesifik. Okay, siapa yang buat? Komunis. Komunis buat, confirm. Confirm komunis buat, British baik. Tapi hakikat sebenar sejarah, macam itulah. Tiba pula. Saya harap kamu faham . Okay, tindakan komunis. Komunis buat apa? Buat-buat tak tahu ke? Buat-buat lupa? Okay. Tindakan komunis, walaupun undang-undang darurat. Darurat tu buat apa? Dia gantung kerajaan. Dia gantung pentadbir. Bila gantung pentadbir, tak ada pentadbir. Semuanya tenang-tenang. Dikuatkuasakan di seluruh tanah Melayu. Komunis tetap meneruskan aktiviti menggugat keamanan dan kestabilan negara. Bagi memastikan kejayaan dalam perjuangannya, komunis mencetuskan huru-hara di seluruh negara agar penduduk hilang keyakinan terhadap British. It's like a war. Komunis dia buat huru-hara, dia nak rakyat hilang percaya kepada British. British pula buat kekacauan, tuduh komunis supaya rakyat hilang percaya terhadap komunis. Dia ada dua kat situ. Saya lukis sikit sebab lama tak lukis ni. Okay. Ni British. Amboi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang ni British. Yang ni pula adalah komunis. Yang ni pula adalah rakyat. Ni ada rakyat. So, komunis dia bom. Bom. Boom, boom. Komunis pun cakap, ha, bergantung sangat kat British. British boleh tolong ke? Tu komunis sampaikan. And then British pula, boom, boom, boom. Dia cakap dekat rakyat, ni semua ni kerja komunis lah ni. Jangan percaya sangat komunis tu. And then komunis pun boom lagi, boom, boom. Ha, boleh ke survive? British buat apa? British tolong ke? Tiba pula. Ada British tolong hampa? Ada? Tak ada kan? So masuk komunis. Kita lawan British sama-sama. Tu ideologi komunis. British pula dia disupport oleh siapa? Siapa yang support British? Siapa boleh bagi tahu jawapan? Siapa yang support British? Orang Melayu yang support British. Ya, Humaira? Tak dengar? Ada separuh orang Melayu. Siapa orang Melayu tu? Humaira boleh type? Humaira letak dekat ruangan chat. Yes. Wow, Uzman. Mantap. Humaira? Amir? Teka-teka je. Jangan malu, jangan segan. Saya tak makan orang. Saya puasa. Humaira. Betul lah Humaira cakap tadi orang Melayu.
Terkenapa? Siapa yang support British? Ha, komunis dia lawan British. Tapi siapa yang support British kat sini? Siapa yang bantu? Ha. Amir tahu tak siapa yang bantu British? Siapa yang duduk belakang British cakap, it's okay British, teruskan. Ha, tak ada. Siapa? Saya tunggu jawapan daripada Amir dulu. Cepat-cepat Amir. Amir cakap je apa-apa pun. Pam. Pam pam. Pam pam. Okay, okay. Alright, Amir. Noted. Okay. Siapa yang support? Ni, Amir ni. UMNO. UMNO support British. Sebab apa? Sebab dia dah duduk tingkat atas dalam pentadbiran. And then dia buat darurat. Sebab apa dia buat darurat? Sebab apa dia buat darurat? Siapa tahu? Sebab apa buat darurat? Siapa yang isytihar darurat? British. Sebab apa dia isytihar darurat? Siapa tahu? Bagi tahu jawapan. Saya nak dengar juga. Saya suka dengar respon daripada kamu semua. Yes, Uzma. Wow, Uzma. Mantap eh. Sekarang. Okay, Humaira dengan Amir. Kenapa darurat dibuat oleh British? Sebab apa? Saya terangkan teruslah. Sebab apa British isytihar darurat? Sebab dia tak suka KPM. Dia tak suka komunis. Dia nak halau komunis. And then UMNO ni pun tak suka komunis. Dia pun setuju lah dengan British. Cakap British tak apa. Kita buat darurat British. And then kita salahkan komunis. Kita cakap komunis buat kekacauan. Kalau tak cukup kacau, apa kata kita bom sikit tempat tu sikit. Kita bom sini, bom, bom, bom. And then kita salahkan komunis. Kejam ya zaman dulu ni. Teruk, memang kotor. Komunis melumpuhkan ekonomi. Sejak undang-undang darurat dikuatkuasakan, lombong biji timah dan ladang getah menjadi sasaran utama serangan komunis untuk melemahkan ekonomi British. Komunis memang benci British. Dia buat. Memang British bagi pekerjaan kan. Tapi dia mengaut keuntungan tu untuk kepentingan British tu sendiri. Bukan untuk tanah Melayu. Dari tahun 1948 hingga tahun 1956, komunis menyerang 80 lombong biji. Antaranya di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Mereka merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan sekolah serta membunuh pekerja. Tindakan komunis ini menyebabkan pekerja lombong dan ladang getah menderita tak tahu ke mana. Menderita. Sedih ya. Suffering. Selain mengganggu kerja harian di lombong dan ladang, nyawa mereka turut terancam. Okay, itu untuk komunis melumpuhkan ekonomi. Betul lah, bom sana, bom sini, lumpuhlah ekonomi. Okay, next. Komunis mengancam keselamatan rakyat. Jom kita lihat. Komunis melakukan pelbagai tindakan ganas yang menggugat keselamatan rakyat. Mereka mengugut, mensabotaj, menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, mencolek, merampas, membakar harta benda dan membunuh penduduk. Banyaknya. Banyaknya kekejaman komunis. Nampak? Kalau ikutkan buku statistik ni pun. Statistik ni. Statistik inilah. Dia cakap orang terbunuh, tercedera dan hilang. Terbunuh 2,473. Ramai terbunuh. Tercedera 1,385. Hilang 810. Total 4,668. Banyak. Contohnya pada malam 5 Julai 1949, komunis mencampakkan bom tangan di Sium Circus, Kampar, Perak. Bom tangan, bom. Akibatnya seramai 46 orang cedera parah dan 4 orang mati.
Tindakan komunis ini menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan kepada rakyat. Jahat ya komunis ni. Tapi jahat juga British. So siapa yang jahat sekarang ni? Siapa yang jahat sekarang ni? Siapa yang jahat? British ke komunis? Sama-sama jahat. Yes, sama-sama jahat. Saya pun rasa macam tu, sama-sama jahat. Yes, kedua-dua jahat. Betul. Yes. Tapi dia terpulang pada kamu nak nilai macam mana. Siapa lagi jahat? Satu lagi, Shum Curses, circus ni tahu tak? Shum Circus ni orang British, penduduk dia British. So kalau kita lihat kat sini, orang komunis dia campak bom tangan di Shum Circus kepada orang British. Orang awam tu orang British lah, muncul kat sini. 46 orang British cedera dan 4 orang mati. Tindakan komunis ini menyebabkan kesesaraan dan penderitaan rakyat. Wow, menariklah Humaira. Ideologi komunis tu ideologi luar kan? Bukan ideologi tempatan. So sama je lah dengan British, macam jajah jugalah. Betul juga. Saya tak pernah fikir pula macam tu. Ideologi luar. Thank you Humaira. Thank you. Now I have a new different kind of set of mind. Ideologi luar, then dia ikut ideologi orang luar. And then dia proceed. Cuma ideologi luar tu, ni konteks sebenarlah. Dia ambil ideologi luar tu, dia ikut keadaan semasa di tanah Melayu. Itu parti komunis. Di bawah ada nama-nama pejuang tu nanti. Ahmad Muhammad. Okay. Komunis mengancam pasukan keselamatan. PKM menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis. Tindakan ini dilakukan untuk mencetuskan keadaan huru-hara dan menunjukkan ketidakupayaan kerajaan untuk melindungi keselamatan penduduk. Nampak? Saya cakap tadi, bom, bom, bom. Supaya dia cakap kepada rakyat. Komunis cakap macam ni kepada rakyat. Aku dah bom tempat ni. Mana British kau yang tak pay ni? Yang jaga kau ni? Mana dia? Adakah dia tolong kau? Itulah dia ancam pasukan keselamatan. So in a sense kesian pula dekat pasukan keselamatan kan. Macam itulah sejarah ni. Contoh zaman sekarang pun. Hello. Terkeluar tadi. Sorry ya, sekejap. Okay, dengar tak guys? Dengar tak? Dengar. Okay. Kat mana tadi? Dekat komunis mengancam rakyat. Dekat komunis menyusahkan rakyat kan? And then, nampak tak kat situ yang even though komunis buat tai kepada rakyat, tapi at the same time, dia cuba untuk mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu. Dia cuba nak halau British. Tu tugas, tu tujuan utama parti komunis. Kalau British pula, dia nak kekalkan pentadbiran tu. Sebab dia masih lagi nak mengaut keuntungan. So it's like macam battle lah. Siapa yang paling terbaik untuk mentadbir. Kita ada hak, kita boleh pilih siapa nak tadbir. Saya nak cakap nak samakan tadi. Nak samakan macam mana zaman dulu dan sekarang pun sama. Kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Sebagai contoh, dalam buku teks tadi dicakap macam ni. Komunis, dia serang pasukan keselamatan. Betul tak? Dia serang pasukan keselamatan. Tapi pasukan keselamatan tu, dia ialah orang tempatan yang dilantik oleh British. Kamu faham tak maksud saya kat sini?
Faham tak maksud cikgu? Untuk saya, dia kacau British bukan untuk rakyat, tapi nak halal British dari tanah Melayu. Untuk saya, dia kacau British bukan untuk rakyat, tapi nak halal British tanah Melayu. Oh yes, betul Humaira, betul. Satu lagi, kalau kita relate dengan sekarang, contohnya kerajaan sekarang, polis dengan rakyat. Time-time SOP macam ni kan, time-time COVID-19 ni. Okay, rakyat marah kepada siapa? Kepada polis. Polis tu macam orang tengah. Polis tu hanya menurut arahan orang atas. Orang atas tu ialah kerajaan. Kalau zaman dulu, kerajaan ni ialah British. British dia tubuhkan pasukan keselamatan. And then dia suruh pasukan keselamatan itu untuk bergaduh dengan parti komunis. Parti komunis tu ialah orang tempatan juga. So orang tempatan berlawan dengan orang tempatan untuk kemerdekaan. Faham tak? Faham tak? You guys faham tak? You guys faham tak? Hello, test test. Cakap je tak faham ke? Saya nak lukis tapi saya tak jadi. Okey, macam ni. Komunis membunuh kumpulan tempatan sebab ditubuhkan oleh British at that time. Yes, pun boleh macam tu Uzma. Sebab macam ni, kita pegang dulu yang pertama British. British zaman dulu dia yang takbir tanah Melayu. British yang takbir tanah Melayu. And then ada komunis. Komunis cuba buat kekacauan. Bom sana, bom sini, bom sana. And then British ni sebagai pentadbir, dia tubuhkan pasukan keselamatan. Eh, bahayanya komunis kat sini. Banyak bom sana, banyak bom sini. Okey, apa kata kalau British tubuhkan satu pasukan keselamatan? Ini tubuhkan. Tubuhkan pasukan polis, tentera untuk menghalang komunis itu daripada berleluasa. So, dilantik siapa? Dilantik orang tempatan untuk jadi polis. So, lantiklah polis. So, polis tu diberi arahan untuk menyerang komunis kalau jumpa. And then, komunis tu sedang bom. Bom sebab nak suruh British keluar. Bom sana, bom sini. Keluarlah British, keluarlah British, keluarlah British. And then, orang polis ni ialah orang British. Maksudnya, British cakap kat dia, tolong halang ni. Orang polis cakap, okay. Faham tak lagi? You guys faham tak lagi? Kita sama-sama orang tempatan, tapi kita bergaduh disebabkan oleh pentadbiran orang luar. You guys faham tak? Saya harap you guys faham. Yes, alhamdulillah. Terima kasih. Saya masih lagi tak jadi host. Sekejap ya. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Oh, tak ada. Amir pun tak ada. Baby si, baby ke Amir? Ataupun adik, adik kecil. Okay. Oh baby. Wow, bagusnya. Ini. So polis kita nampak 513 polis. Mana cek? Maksudnya it's not adik lah. Okay. Oh, okay. Oh, ni kat sini polis, special constable, auxiliary police dan tentera. Polis ni polis lah.
Special constable ni macam askar-askar sikit. Auxiliary police ni ialah polis bantuan. And dia tentera. Terkorban 513 terkorban. Ramai tau. Cerita 701. Ni pula 593, 746. 242, 154, 519, 959. Ramai. Okay. Macam ni. Tadi kan British yang takbir kan, dia takbir. Dia bagi arahan kepada polis. And then kat sini ialah PKM. PKM dia bom. Dia bom, bom, bom. Sebab dia nak suruh British keluar. British pula dia lantik polis untuk versus dengan PKM ni. Untuk lawan PKM. Tapi masalahnya polis ni orang tempatan. PKM pun orang tempatan. Pun terkorban lah. Tapi ada tak dia cakap PKM yang terkorban? Jumlah PKM yang terkorban. Ada tak buku cakap? Tak ada. Seolah-olah PKM itu adalah musuh. So bila kalau kita lihat buku teks lagi kan. Kita lihat secara mata kasar. Kita rasa kasihan dekat siapa? Kita rasa marah kepada siapa? Saya nak tanya kamu. Saya nak tanya pendapat kamu. Bila kamu nampak yang terkorban ni polis, tentera, kamu nak marah kepada siapa? Yeah, kamu nak marah pada siapa? Marah pada Tuhan, tiba. Marah pada siapa? British. Yeah? British. Kamu marah kat British. Wow. Maksudnya perkataan saya ni sampailah. Nak menangis tak rasa. Betul. Kalau lihat dalam buku teks sejarah, tak pernah ada satu benda pun yang menyalahkan British. Dia akan pusinglah halik mana pun. Seolah-olah yang jahatnya orang lain. PKM yang jahat. Tak ada pun cakap kekejaman British menyebabkan sekian. Ada tak dalam buku teks sejarah? Tak ada. Sebab itulah sejarah yang disembunyikan yang cikgu cakap. British lah kunci kekecauan ni sebenarnya. Tiba pula. Okay. Saya cuba yang ni pula. Share screen yang lain. New share. Oh, tak ada. Mana tadi ada? Okay, ni pun. Okay, nampak tak ni? You guys nampak tak? Bab 6, ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Nampak tak? Okay. Thank you, Uzma. Rindu nak dengar suara Humaira sebab minggu lepas tak ada suara Humaira. Yang inilah tindakan komunis merosakkan infrastruktur hidroelektrik. Yang ni dia serang ke, pasukan keselamatan. So kita zoom sikit. Ingat minggu lepas. Oh. Patutlah. It's okay. Now yang penting Umaira ada kat sini sekarang. Okay, nampak ni yang pertama kat Johor. Komunis menyerang balai polis Kampung Jeram. And then kat Temeloh, Pahang. Komunis menyerang balai polis Kuala Krau.
And then dekat Pahang lagi, komunis membakar balai polis. Terus bakar ya balai polis. Kemudian komunis menyerang balai polis Gua Musang kat Kelantan. Kemudian komunis menyerang jeep tentera. Komunis menyerang balai polis Bukit Kepong. Komunis menyerang hendap pasukan askar Melayu. Ha, dia ada movie tau Bukit Kepong ni. Let's say one day kamu rasa kamu nak lihat, kamu boleh type je Bukit Kepong. Cerita Bukit Kepong. Tapi saya cakap awal-awal lah, cerita Bukit Kepong tu dia 18 sikit. Ha, 18 sikit. You guys 16 kan? Tak tahulah tu, boleh tengok otak. Cerita Melayu punya, cerita Malaysia. Komunis menyerang balai polis Kambau. Komunis menyerang kenderaan polis. Komunis membunuh ketua polis Kedah. Kemudian komunis menyerang balai polis Chuang Seng. Semua cakap komunis serang, komunis serang, komunis serang. Betul tak? Tapi ada tak komunis diserang? Tak ada, sebab dah ditunjukkan dekat dalam cerita yang kita belajar sekarang ni. Komunis adalah orang jahat. The villain of this story. Tapi ada tak orang nak mengangkat komunis? Cuba kita lihat kat sini. Komunis cuba mewujudkan sebuah kerajaan Republik Komunis di Tanah Melayu. Bagi merealisasikan mazmat mereka, pelbagai tindakan dilakukan. Tindakan komunis ini menyebabkan rakyat dan kerajaan bekerjasama membanteras ancaman komunis. Ya ke? Ya ke? Bekerjasama tu nak ancam komunis. Ikutlah asalkan British bahagia. Okay, kita lihat yang ni pula. Yang ni. Usaha menangani ancaman komunis. Macam mana kita nak tangani komunis? Ada banyak kat sini. Usaha menangani ancaman komunis. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, pemerkasaan pasukan keselamatan. Yang ketiga, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Yang keempat, rancangan BRICS. Yang kelima, tawaran pengampunan. Yang keenam, kempen bulan rakyat melawan penjahat. Perintah berkurung. Last kali, perang saraf. Ada lagi tak? Oh, rundingan baling. Selepas perang saraf, kita go through lah sikit-sikit je ni. Perang saraf and then rundingan baling. Ini tajuk ni 6.3 ke 6.4. Oh, banyak. 6.3. Usaha nak menangani ancaman komunis. Yang ni kita akan go through minggu depan. Kita akan pergi minggu depan untuk cara untuk menangani ancaman komunis ni. Ada 9 isi semuanya. Ingatnya 9 isi untuk mengancam komunis. Kita akan go through minggu depan. And then inilah pasukan keselamatan. Saya bagi secara summary ya, ringkasan saja. Sebab kita akan go through minggu depan. Pasukan keselamatan ni buat apa? Polis. Ada cawangan khas, tentera, sukarelawan, home guard. Tiba ada home guard. Nak tengok gambar home guard tak? Perempuan home guard tu. This one. Yang ni. Oh, ni. Nak lawan ni, nak lawan komunis lah ni. Nak lawan komunis. Komunis kan jahat. Betul lah, komunis jahat. Tapi British pun jahat. Anggota pasukan home guard wanita. Dalam cerita Bukit Kepong tu, ni adalah menunjukkan home guard wanita. Bekas napang. Pam. Sarawak Rangers. Bukan Power Rangers, Sarawak Rangers. Then kita go sikit lagi, nampak. Ni Special Constable. Ini. Bukan pengakap Kelana tau. Constable. Special Constable. Oh, handsome juga awal zaman dulu eh. And then yang ni. Special Constable lagi. Nampak muka makcik ni. Comel je. Yeah. Anggota customer sedang memeriksa kad pengenalan penumpang bas. And then yang ni kad pengenalan. Ni wayang je ni buat-buat ambil gambar.
Jangan memang kita akan go through minggu depan ini. Ini siapa? Sir Harold Rodden Briggs. Ini buat rancangan Briggs ni. Lelaki ni dia buat rancangan Briggs. Rancangan Briggs tu apa? Rancangan Briggs tu apa? Dia buat macam kawasan perumahan. Panggil kampung baru. Dan bimbang, minggu depan kita akan go through. Okay, yang ni. And then 6.4, kesan zaman darurat terhadap negara kita. Ni pun kita go through minggu depan, insyaAllah. Okay. And dah habislah untuk bab 6. Sekejap je, dua kelas je boleh habis bab 6. So ada soalan tak setakat ni? You guys ada soalan tak? Tak ada, Uzma tak ada. Humaira macam mana? Uzma, exam bila Uzma? Amir? Amir ada soalan Amir? Ketengah main BO dah tak ada dah. Yang lain dah tak ada dah. Tinggal Uzma seorang je. Okay. Lepas buka sekolah. Okay, takpelah. Saya rasa sampai sini je lah kelas cikgu. So, cikgu doakan Uzma, cikgu doakan Humaira, cikgu doakan Amir. Baik-baik sentiasa. Teruskan berpuasa dan selamat Hari Raya. Awal saya ucap. So, all the best for you. Semoga segala ilmu yang kita belajar hari ini dapat dimanfaatkan. Tapi Uzma, satu cikgu nak puji lah Uzma. Uzma bagus, sangat bagus. Uzma faham. And thank you. Oh, Humaira datang balik. Thank you. So, keep it up. Sejarah yang penting faham konsep dulu. Kalau jawab kadang-kadang salah tu tak apalah. Yang penting kita faham konsep. Sebab kita akan guna sejarah sampai kita mati. Yeah, Humaira, ada soalan Humaira? Humaira, test. Sorry, terkeluar tadi. Tak apa, obvious. So, ada soalan tak Humaira? Terkeluar tadi. Yes. Ada soalan tak? Hello? Tak ada. Exam bila? Humaira, exam bila Humaira? Lepas Hari Raya? Tak tahu. Alah, comel je cakap tak tahu. Kalau tak ada, tak apalah. So, rasanya sampai sini dah kelas untuk hari ini. Kita akan go through minggu depan untuk 63. Macam mana cara tangani ancaman komunis. So kalau tak ada soalan, cikgu harapkan semua baik-baik saja. Selamat berpuasa. Selamat menjalankan ibadah. All the best. Stay safe. And saya halalkan sekali ilmu saya. Dan semoga kamu semua dapat jawab. Exam mana-mana mata pelajaran lah. Mana-mana sahaja. Dalam berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah. So, Assalamualaikum. Oh. Okay. Faham. Thank you. Cikgu. Sama-sama. Homeschool eh? Selamat berpuasa. Selamat berpuasa juga.